Naura Dila. Hari ini aku mau perjalanan mau ke lokasi spot mancing casting. Sekarang hari Jumat, jadi semoga Jumat ini Jumat berkah, aku dapat ikan yang babon, yang mantap, seteruk banyak. Semoga aja. Dadah, ikutin terus video dari Profi Channel. Dadah. Sekarang aku mau coba pakai sirip hiu. Ayo ikut aku. Di sini juga sama, tetap coba casting, mancing ikan gabus, cuma beda tadi. Cuma sekarang aku pakai sirip hiu. Yang kapan lalu aku nggak boncos sih pakai sirip hiu. Nah, ini banyak itu ya, banyak daunnya, jadi hati-hati. Namanya casting kan lebat ya, jadi hati-hati nyangkut di pohon. Nah, itu tergantung dari trik kita gimana caranya biar gak nyangkut di pohon. Coba di sana aja yang gak terlalu banyak pohon. Katanya sih di sini ada babonnya. Kita coba aja ya. Ada monsternya yang gede katanya. Kan katanya, kita berikan aja gimana gitu. Oke, terus. Kalau pakai sirip hiu itu enak. Kalau ya misal nyangkut sampah itu pasti kerasa kok ada getarannya. Nah kayak gini, ini kan nyangkut daun. Maaf. Nyangkut daun, jadi ini tuh pasti nggak ada getaran nih. Jadi kelihatan antara disangkut sampah sama disangkut ikan itu kerasa getarannya. Aku dapetnya itu sore, tapi pagi kan udah dapet. Terus kemarin itu aku coba sampai lagi sore dapet, tapi nggak tahu ya, kali aja sih yang ikannya juga mau lagi sama, nggak enak ini misalnya kalian tahu ya, ini tuh rasanya kayak deg-deg-deg gitu loh. Soalnya kan namanya sirip hiu ya. Jadi ketika kena gesekan sama air itu jadi kayak deg-deg-deg gitu. Enak aja berasa getarannya. Ini loh kalau kena getaran, kalau kena apa di air itu kayak det-det-det gitu. Apa? Ini lokasi. Indah lokasi. Di sini itu juga biasanya dibuat untuk umum. Jadi itu kelihatan bebek apa ada kayak angsa-angsaan. Nah, jadi kalau biasanya weekend itu rame di sini, orang keluarga sama anaknya sama keluarga gitu.
hari ini hari Jumat ya, jadi nggak weekend, jadi lebih enak sih, kayak nggak ada yang ganggu, tapi cuma tim profi aja. Sekarang aku sama tim profi lainnya, ada Mas Untung sama Mas Kameramen, kita naik getek, nyebrang ini apa namanya, kali seadanya ya. Pindah-pindah spot, tapi boncos, jadi aku pindah-pindah. Tadi aku di sini boncos. Sampai di sini tuh banyak tegakan, tapi nggak tahu ya ikannya tuh kayak. Kalau kita terus tempat terus. Semoga nggak bocor, semoga aku strike lagi. Lumayan. Dapat ibu kelihatan ikannya.
udah pukul 6, udah mancing seharian dari tadi pagi. Sekarang waktunya kami tim Profi pulang. Nantikan terus kelanjutan video lainnya dari Profi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!